teman-teman yang mau berusaha miara ikan koi jangan khawatir, tips-tipsnya sudah tahu. Terus tambahannya apa? Tambahannya lagi, Pak. Yang penting modal harus besar. Ini. Mumpung Imlek teman-temannya ini bisa ngumpulin di sini ya. Oke ya, sampai jumpa lagi dan dadah. Kok enggak dadah dulu, dadah sekalian. Oh ya? Oh iya, ikan koi-nya besar sekali. Oh iya? Ada berapa ikannya coba semua itu? 5. Oh, 5 banyak sekali. Oh, jis. Wow, ikan yang besar-besar ikan koi-nya. Hitung lagi. Wow, ikan dan itu kita, Om. Oh, iya? Ya. Aduh. Selamat siang. Sekarang kita mau lihat ikan-ikan koi yang ada di kolam. Lihat ikannya yuk, kita lihat yuk. Bersama keliling bareng habis. Ya, ikannya orang. Yuk, kita lihat yuk. Thank you.
Ayo kita lihat ini. Ih, besarnya ikan koinya. Ikannya gede-gede. Wow. Ikan koinya gede-gede. Iya. Ini ikannya besar-besar. Oh, mau diambil. Coba kita lihat di jenis ikannya. Gak apa-apa nih kena air. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh.
Ayo. Aduh enggak tahu di sampingnya punya ikan lele ikannya gimana ntar. Eh. Ini penyaringannya tadi tuh. Ini penyaringannya begini di jaringan ini. Girang lagi. Itu bikin ikannya ini sampai bening. Ayo lihat ikan lagi. Tuh ganti om. Oh. Tuh ganti om. Oh iya iya. Ini saringannya ya sampai kayak ini. Jadi penting ada penyaringan. Dibikin air yang apa? Segar-segar dibikin jernih karena ikan koinya itu akhirnya jadi kelihatan. Jadi airnya berbentuk lebih jernih. Cur, gitu ya. Saya sudah mampir duluan. Sudah mampir duluan. Nah ini baru filmnya. Ini baru kita buat di film di sini. Di depan itu baru kan iklan. Kita tahunya memang punya nih. Ya. Wah. Ini ada ikan yang gede-gede nih. Ini ikan yang gede ini umurnya berapa nih? Udah umur berapa ini? Rata-rata 2 tahun sampai 3 tahun ya. Oh, 2 tahun sampai gede gini? Iya. Terus di rumah pun enggak nih. Tapi ikannya kok enggak kayak ini kan pernah ikannya nih. Iya. Dia gesit sekali lari-lari. Harusnya kan kok enggak seperti itu. Kenapa ya? Gesit kalau masih nganu, kalau sudah peliharaan begini pasti dia tenang dia. Ini justru setelah dari kolam besar dipindah ke sini, dia langsung seperti lari. Adaptasi dulu, harus adaptasi dulu, pasti begitu. Kita kalau ada ikan baru tuh masuk juga pasti lari-lari. Kayak ikan panik gitu loh ini. Ini koi semua nih ya? Semuanya koi, terkecuali satu itu patin albino. Patin albino yang? Ini patin albino. Oh ini patin albino nih, yang modelnya kayak lumba-lumba. Oke. Oh enggak ada makanannya, nah habis. Ini yang abu-abun juga koi apain juga nih? Yang besar ini koi jenisnya dia nano. Apa itu namanya? Sambil belajar. Kalau abu-abu itu berarti Saragoi Aragoke. Sampai apa namanya? Saragoi Aragoke. Ya. Berarti setelah ini bisa berangkat ke Jepang nih. Jadi teman-teman bilang Aragoke itu sisiknya besar. Oh, Aragoke sisiknya besar. Ya, dia kelihatan besar-besar sisiknya kayak sisik ular. Oh, itu dibilang Aragoke. Tapi kalau warnanya abu-abu, dia jenisnya Saragoi. Saragoi. Ini kalau yang umum biasanya kan kayak ada belang tiga nih, ada merah, oranye sama hitam. Ini nih. Ini bilangnya apa nih? Dua juga macamnya. Kalau yang kepalanya masih merah enggak ada hitamnya, berarti Sankei. Oh, ini jenis Sankei. Nah, kalau ini kepalanya sudah hitam ada merahnya dan putihnya, berarti namanya Soa. Soa. Oh, ini Soa ada Sankei ini. Ya. Ini Soa. Nah, Sankei ini yang ini. Kalau yang kuning ini? Itu Karasi. Oh, bilang Karasi, tapi jenis koi juga. Koi. Oh, ini Karasi. Ini Karasi. Karasi kuning, Karasi merah. Oh, yang ini sana dia warnanya kayak misalnya kuning-kuning semua. Kalau orange-orange semua gitu. Tapi bilangnya Karasi murah, merah. Ya, Karasi itu jenisnya. Berarti yang ini, kalau yang ini nih. Ini nih. Itu termasuk Soa itu. Soa, loh. Tapi Soa bukan yang hitam ini. Kenapa dibilang? Oh, ada hitamnya. Ada hitam ini. Tetap dibilang Soa. Kalau ini ada yang hitam putih nih. Mana? Ini. Bisa dibilang Soa juga nggak? Ini? Iya. Yang mengkilap ini? Iya, ini ada yang ini. Abu-abu ini? Iya. Itu Kiba. Kiba.
Ujiba. Ujiba. Ya. Ih, jadi tahu nih. Ujiba. Nah, ini sebelahnya nih, sebelahnya hitam nih, hitam ini. Ini bukan soal nih, bukan ya. Oh, yang di bawah ini, hitam putih nih. Iya, iya. Itu namanya Kumon. Kumon. Beni Kumon. Beni Kumon. Iya. Ih. Beni Kua, Beni Kumon, ini Bosoa ya, karena hitamnya ya. Bosoa juga ini. Nah, ini kan langsung lari cepet gini nih. Kayak kaget gitu ya. Kalau dua warna begini yang umum nih, kalau koi dua warna. Nah, ini nih, yang ini nih. Oh, yang ini nih. Kohaku. Kohaku. Wih. Justru yang dibilang koi ini, justru yang ini, yang dua warna tadi ini nih ya. Ini ya, Kohaku ini ya. Nah, ini ada lagi nih. Ini yang ada hitam di atas yang dicorak ini. Oh, itu Susui. Susui? Ya. Jadi apa nama-namanya ada Susui? Oh, ini ada ini. Ini kuning-kuning semua nih tadi nih. Ini beda nih, emas nih, warna emas nih. Oh, ini? Nah, emas ini warna ini. Itu namanya... Anu? Apa yang... Ayo, apa ini? Ayo kita cari sambil nunggu yang warna emas. Sambil nunggu yang warna emas. Oh my god, ada yang warna emas ya? Iya, ada yang warna ikan emas. Emas. Oke. Okay. Apa yang warna emas? Itu warna emas. Dia warnanya kehijau-hijauan. Oh, kok hijau tapi warna emas ini nih? Itu Midori Ginring. Midori? Ginring. Midori Ginring. Iya, kalau warnanya kayak ada emas-emasnya itu namanya Ginring semua. Oh, Ginring. Ya, kayak ini kan abu-abu. Itu juga bilang Ginring juga nih? Ini namanya Ginring tapi Soragoi sama ini satu. Oh, ini satu sama ini, iya. Sama yang besar tadi ini sama. Cuma ini dia jenisnya Ragoke. Ragoke. Ini Soragoi biasa, Soragoi Ginring. Oh, Soragoi Ginring, karena modelnya kayak emas tadi ini. Tapi ini harusnya hijau ya? Harus hijau ya? Kelihatan hijau ya? Yang hijau ini. Yang ini? Midori. Padahal warnanya udah kayak emas ya? Ya, Midori Ginring ini juga kayak emas. Coklat. Oh, ini. Yang ini nih, iya ini. Itu Cagoi Ginring. Cagoi Ginring? Iya. Kita lupa lagi cap gunting. Kita lihat nanti, kita lihat yang warna coklat emas ini. Wow, dia langsung sembunyi. Nah, ini ada yang warna putih nih, ini di belum kelihatan nih. Platinum. Platinum. Ya, platinum ginring. Awas dan ini air jangan. Nanti ikannya takut. Platinum ginring. Ya, karena ada mengkilap. Jadi mengkilap ginring ini. Kayaknya semua lengkap sudah ada di sini namanya nih. Nah, ini. Oh, ini ada belum ada nih. Asagi. Asagi. Iya. Tapi ini enggak bisa dibilang ginring ya, karena warnanya enggak mengkilap ya. Kalau dia mengkilap berarti ginring. Adek, nanti jangan nemplung. Nanti airnya jangan. No. Sudah. No. Sudah airnya sudah, airnya sudah. Op. Tangan nantang-nantang no. Tangan. Ikannya biar enggak takut. Nah, oke. Banyak kalau jenisnya. Kayak macam begini, kalau kepalanya merah, badannya putih, tanco. Yang mana? Yang tanco nih? Kepalanya merah, badannya putih. Oh, yang satu ini nih? Ya, tanco itu. Oh. Tapi ini kayaknya belum 2 tahun ya, masih kecil ya ini ya? Nah, macam begini, Utsuri. Utsuri. Oh, ini bukan lagi usual, bukan lagi kayak ini ya? Beda ya? Beda. Usuri. Ya. Karena kalau ada ekornya putih, kepalanya nganu toh, masih kan hitungannya 3 warna tapi oranye toh. Oranye itu namanya Hisoa. Hisoa. Ya, bisa juga dibilang itu. Hisoa. Oh, berarti buntut juga berpengaruh ada namanya ya? Iya. Nah, sekarang kalau buntut-buntut nih, berarti bisa jadi kayak marga-marga panjang-panjang. Kayak gini-gini kan ada nih. Kalau itu tetap itu asagi. Kalau macam begini. Nah, coba lihat buntutnya. Yang kuning kok ada nanunya kayak ini tuh, tapi ini kan beda tuh. Yang ini nih, yang gini nih. Ini namanya Kiko. Ini kan hitam nih. Yang ini tuh, yang ini. Ini. Yang ini besar ini. Oh, yang kuning besar ini. Ya, Kiko. Karena buntutnya nebeng. Iya, ini Kiko nih. Ya, Kiko. Apa enggak lihat dari ekornya juga? Enggak, memang jenisnya dia. Oh, jenisnya Kiko. Iya, Kiko. Oh. Ayo, sudah dilihat saja, kita lihat. Nanti kita lihat ini ya. Oh, macam begini loh. Ini kan enggak bersisik. Kohaku doitsu. Oh, ini emang jenisnya emang gini ya, memang. Kohaku doitsu. Doitsu. Ayo belajar ini. Kalau yang tidak bersisik itu namanya doitsu. Ini berarti ikannya ada yang bersisik sama enggak ya? Apa sih? Ada yang bersisik sama ada yang enggak bersisik ya? Iya. Ini kan enggak bersisik ya. Ini kan begini enggak bersisik ya ini.
Kali ini. Ini di sisi sini. Sisi semua. Ada kelihatan yang halus. Ini nih kayak ini nih. Yang merah-merah ini. Itu tidak bersisik itu halus. Oh. Nah, kayak begini toh. Kayak Biko ini halus dia. Kalau kalau tindakan yang kecil mana jadi. Oke guys, di sini sambil belajar ikan koi ya, jadi ikan bagus. Berarti besok nama-namanya bisa buat belajar nih. Banyak banget nama-namanya di sini. Tidak bosan nih kita ikan ini. Hai. Iya, tangan deh. Ini tidak bersisik Papa Nyokta. Okay. Saya kasih perbandingan. Ini saja ikan kecil dan ini karungnya kecil. Ini tidak bersisik ini. Ya. Di mana? Di meja belajarmu. Jangan naik takut, jadi dia nanti tahu. Tapi memang dia nggak bersisik ya, jadi. Oh, loncat ya? Oh, dia tidak mau jadi ini. Ini saja yang besar ini. Ini tidak bersisik juga ini doitsu ini, sepunya ini. Doitsu. Tidak bersisik ya? Iya ya. Halus. Tegang. Oh iya. Iya benar-benar nggak bersisik. Doitsu ini. Apa tadi? Doitsu. Sanke doitsu. Sanke doitsu. Nah, kalau ini bersisik, kalau yang lain-lain kan kelihatan sisiknya. Iya. Nah, itu bedanya. Jangan. Beda. Benar-benar gak bersisik loh. Jangan lah, lari lah, nanti kan ini. Ada yang bersisik, ada yang tidak. Kayak macam begini tidak bersisik dia. Kumon begini tidak bersisik dia. Dia mulus dia. Nah, kayak macam begini toh. Ini dua warna itu toh. Iya, ini nih ya. Ini namanya Goromo. Goromo? Ya. Oh, nanti belum di-absen nih Goromo nih malam. Iya, belum di-absen nih Goromo nih. Beda-beda warna. Ini dapatnya bisa kayak gini. Pasti spesial ini. Dapat dari mana spesial. Memang saya beli tuh yang murah. Ini yang kelas-kelasnya bukan kelas-kelas atas ini. Ini bukan kelas atas ini. Masih kelas-kelas menengah saja. Tapi dapatnya langsung. Kalau langsung nama-namanya langsung hafal namanya. Kalau mau lihat menengah ke atas, ada yang lebih bagus lagi. Ini masih banyak. Ini masih biasa-biasa ini. Waduh, ternyata belajar kayak gini enggak apa namanya? Enggak bosan ya? Masih banyak yang dicari, banyak yang ternyata. Ini yang saya tidak punya jenisnya masih banyak. Masih banyak. Ini. Cuman ini sebagian besar orang yang pelihara yang kayak begini. Nah, umum ya, nyari kayak gini. Dia punya gini. Kalau gitu tip-tipnya untuk orang kan bikin punya ini, terus pengen tahu juga cara piaranya. Cara piaranya apa nih? Boleh. Nah, tips. Minimal itu harus punya chamber. Chamber. Minimumnya chamber. Chamber penyaringan ini supaya chamber ikan penyaringan tidak sampai anu toh. Sirkulasi udaranya bagus dia. Chambernya harus begini. Ya. Terus ini punya saringan lagi. Ya. Saring lagi. Ini saya ini terlalu padat kolamnya, sebenarnya enggak boleh. Oh, ini padat ini. Padat ini. Harus dibuang setengah ini karena kalau mau besar. Waduh. Saya pikir udah cukup ini, jangan nyalam lagi. Sudah padat sekali. Oh, harusnya nggak boleh. Nggak boleh setengahnya ini sebenarnya. Ini padat ini. Waduh. Makanya ikan mau besar lagi susah. Jadi, oh berarti ini misalnya ada yang 2 tahun nih. 2 tahun masih bisa besar lagi. Bisa tapi cuman size-nya tambahnya sedikit sekali, biasanya orang itu sampai 10 cm, 10 cm, saya paling 2 cm, 3 cm begitu. Oh, jangan deh, nanti ikannya lari, nanti tidak bisa main-main, oke? Ikannya stres nanti.
Tipsnya untuk nyara ini biar tetap sehat, chamber tadi sudah ada. Ya, minimal chamber. Kedua, sirkulasi udara itu harus ada. Sirkulasinya. Oksigen. Oksigennya. Nah, ini kalau misalnya listrik mati nih, Pak. Listrik mati. Keuntungan saya karena dari penampungan air. Tinggal buka keran. Oh, ada penampungan. Oh. 24 jam. Oh, penampungan air. Tidak pakai listrik. 24 jam. Ini ada caranya juga bisa jadi ini. Air dari sini. Dari perumahan dia. Perumahan punya penampungan tuh untuk air. Oh, spesial. Ya, jadi airnya itu sirkulasi ini ngambil dari. Oh. Jadi kalau dia sudah begini, masih aman dia. Walaupun ini mati semua, masih aman dia. Berarti nggak usah selalu harus nunggu dari listriknya nyala, tapi dia udah ada tanggungan sendiri. Keunggulan saya, karena saya di perumahan didapatkan air apa namanya, dia penampungan tuh, ini kan masuk perumahan tuh, penampungan kita. Jadi walaupun listriknya mati, nggak usah khawatir. Yang penting penampungan masih ada air. Kalau penampungan tidak ada airnya ya, sudah terlepas. Siap-siap dari ini. Karena di rumah, nah ini penting, kalau ini penting. Ternyata kekurangannya orang lupa sama ini. Begitu mati harus dibana, akhirnya cuma angkat tangan. Punya aerator begini, tapi AC-DC. Oh, yang pakai baterai. Yang pakai baterai. Ya. Untuk mengganti sementara. Supaya yang penting nggak ada usaha. Oh, yang gini yang sedisi ada yang jual ya? Ada yang jual ya. Tapi harganya lebih mahal daripada yang listrik. Dan pakai, pokoknya dia berfungsi pada saat dia mati, ya. Untuk penggantinya tidak ada. Kalau ini. Orang besar ya pakai generator lebih bagus lagi. Buat teman-teman yang mau berusaha miara ikan koi, jangan khawatir, tips-tipsnya sudah tahu. Terus tambahannya apa? Tambahannya lagi, Pak. Yang penting modal harus besar. Ini. Mumpung Imlek teman-teman yang ini bisa ngumpul di sini ya. Oke, ya, sampai jumpa lagi dan dadah. Kok enggak dadah dulu, dadah sekalian. Nah, ini gede nih kok.